dilaksanakan sudah setiap tahunnya. Polri juga terus melakukan evaluasi. Pak, biasanya memang untuk penyekatan gimana Pak? Kita tetap konsisten bersama pemerintah pusat terkait dengan larangan mudik. Jadi satu bahasa, mudik memang kita larang. Tapi ada hal-hal yang sifatnya pengecualian, tapi dengan pengetatan-pengetatan. Contoh seperti PNS yang mungkin harus bekerja dari Batam ke Tanjung Pinang, mereka kita benarkan, tapi wajib membawa surat tugas dalam jangka waktu tertentu, kemudian dipersyaratkan dengan antigen, PCR atau binos yang sudah kita tetapkan. Nah, termasuk juga mobilisasi masyarakat juga ada pengecualian untuk hal-hal yang kita benarkan. Umpamanya mengunjungi keluarganya meninggal, atau karena sakit, ada tugas melahirkan, ada tugas penting yang memang harus dilaksanakan baik oleh aparatur pemerintah maupun swasta, tapi wajib dengan melengkapi dokumen swab PCR dan surat tugas dari pimpinannya masing-masing. PMI yang masuk 200 orang itu bagaimana Pak? Itu sebenarnya bukan PMI yang masuk 200 orang, PMI yang kemarin itu di swab waktu swab yang kedua. Setelah mereka di swab pertama, kemudian di swab kedua, ternyata ada 61 orang yang positif. Ya mungkin saja menjelang swab pertama dan kedua itu dia berinteraksi ini dan itu. Maka kita terus bersama Satgas COVID TNI yang dipimpin Pak Dandrem dan teman-teman terus melakukan penertiban-penertiban itu secara ketat. Sekarang kan sudah jauh lebih baik penanganannya. Mulai dari pintu masuknya, kemudian mobilisasi mereka sudah menggunakan kendaraan-kendaraan khusus, kemudian di mana mereka ditempatkan, baik yang karantina mandiri juga sudah ditetapkan beberapa hotel dan di sana kita tempatkan Satgas, di karantina-karantina juga kita tempatkan Satgas COVID, sehingga mereka terpantau oleh kita gitu. Masih ada ruangan yang bisa kita modifikasi gitu ya untuk tambahan beberapa tempat tidur, tapi kita sudah siapkan bubble case. Apa saya mau tinjau itu bubble case nanti apa keperluan mereka, kita akan lengkapi itu segera untuk mengantisipasi kebutuhan itu, termasuk yang di Tanjung Pinang itu. Kita sudah membicarakan dengan salah satu hotel di kawasan Teluk Bakau, Pantai Trikora. Kita akan segera MOU sama mereka untuk mengantisipasi menyediakan itu kalau ada kemungkinan nanti tambahan dan tidak tertampung di hotel. Bapelkes ini, ternyata Bapelkes ini ya standarnya sama dengan hotel ya. Saya kira sudah bisa digunakan, hanya mungkin perlu persiapan tenaga nakesnya yang ngawasi di sini. Maka kita nanti minta Pemko Batam untuk menyiapkan itu. Dan kalau bisa mulai 2-3 hari ini sudah bisa digunakan. Nah, kalau nanti PMI-PMI yang akan diisolasi kembali itu di RSKI. Yang masyarakat umum sebaiknya di sini. Untuk yang positif berarti? Iya, yang positif. Tanpa gejala, karena di sini tidak ada. Tidak ada perawatan. Biasa perawatan. Ya. Berapa kapasitas yang disiapkan oleh Bapak Kes? Tadi 140 tempat tidur. 140 tempat tidur. Masih bisa kurang lebih lah, karena kan memang... Iya, saya kira sudah cukup memadai lah. Ya, kita kontrol ini di saat-saat menjelang lebaran, mudah-mudahan selesai lebaran ya
menurunlah angka ini. Jadi karena kan kita sekarang memang jadi sasaran PMI pulang gitu ya. Nah mungkin dulu tidak seperti ini karena PMI 2 hari 3 hari sini udah dipulangkan. Bahkan ada yang sampai udah langsung dipulangkan, udah di swab. Yeah. Tapi sekarang kan dipertegas mesti 5 hari atau 7 hari tergantung swab pertama keduanya. Ya inilah konsekuensinya yang harus kita terima. Ternyata di karantina juga mereka mungkin berinteraksi sesama mereka, sudah ada yang positif, yeah, yang OTG, menularkan ke yang lain. Ya, maka saya berharap jangan dipandang dari sisi pertumbuhannya ada, tapi dipandanglah dari beban kita juga tak ringan. Hmm. Karena memang kita ya dengan ikhlas hati sebagai bagian dari negara ini menerima kepulangan mereka. Gitu. Untuk logistik dan sebagainya, kebutuhan di sini bagaimana Pak? Logistik, kan soal makan minum pemerintah pusat sudah siap menyediakan. Hanya kita verifikasinya aja nanti yang kita minta bantu dipercepat oleh BPKP kalau kita nanti melakukan usulan lagi berikutnya. Kalau bisa satu hari bisa selesai gitu supaya kita bisa cepat gitu berkesinambungan. Nah kebutuhan lain nanti yang menjadi tanggung jawab kita tentu kebutuhan Satgas COVID yang kita bentuk, yang diketuai Pak Danrem, kebutuhan-kebutuhan apa yang mereka butuhkan untuk personil mungkin menjaga di masing-masing tempat karantina, di masing-masing tempat isolasi, itu bisa menjadi tanggung jawab kita. Jumlah nakesnya sudah disampaikan Pak, berapa yang ideal untuk di sini dan siapa saja? Belum, dokter, itu kan perawat. Teknis nanti mereka bicara sama-sama. Tapi lokasi yang relatif sangat jauh? Bagus. Nah, lokasi seperti ini yang lebih baik. Oke, makasih Pak. Okay.